betapa susahnya kok masuk BPS. Oh, tadi ceritain, Bun. Nggak, keren banget. Iya. Ini kayaknya satu sesi sendiri. Nggak, artinya apa sih? Pengalaman kemarin tuh lucu dan keren. Dan saya juga mau nulis juga sih sebenarnya. Sebelumnya nggak kepikiran mau bergabung ke sini. Benar-benar sedikit pun nggak ada keinginan untuk bergabung awalnya. Saya dapat informasi bahwa di sini adalah tempat jualan biasa. Awalnya saya hanya tahu info seperti itu. Waktu saat ingin bergabung aja itu diseleksi. Nah, seleksinya yang pertama kita harus mematuhi beberapa aturan-aturan BPM. Salah satunya berdagang tidak boleh